Apa yang harus tutup kita dari rencanakan? dirimu. Kita cukup menculik saja orang-orang Tapi ini. untuk saat ini tidak, Tuhan anjing lu ya. Jadi di sini aku ada di channel Anam Streaming, di mana channel ini channel Morgan khusus live. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, kalian langsung aja subscribe channel Anam Stream, di mana kita itu bakal sering live, still hampir setiap hari kita live. Jadi dipantengin terus. Jika emang kalian udah subscribe, jangan lupa buat tombol loncengnya juga dinyalain biar teman-teman juga dapat notif untuk live kedepannya tentang GTA 5 Roleplay di karakter Morgan. Oke, tunggu apa lagi, langsung di subscribe teman-teman, dan nantikan notifikasi pada saat sedang live, oke? See you, lanjut ke videonya. Kalian berurusan dengan orang-orang topi koboi di sini. Jangan berani-berani kalian macam-macam. Ya. Oke, teman-teman. Bisa kabur guys, kalian di mana guys? Angkat si Morgan ini. Kita cuma butuh kepala si Morgan ini. Lu udah ngambil. Kalau lu udah bunuh jalan juga lu mau. Eh, jangan. Udah. Ikutin mana jalannya pada di mana? Harus jaga jarak kalian. Angkat dia. Jangan biarkan teman-temannya. Sambil todongkan teman-temannya. Todongkan pisau ke teman-temannya juga. Jangan sampai dia berbuat macam-macam. Cepetan, angkat si Morgan ini. Angkat si Morgan. Naik. Naik. Gak disetir juga dong bro, yang benar-benar aja kamu. Hey, see you motherfucker. Siapa nih? You pay this. Jangan disetir. Hei, penyetir. Seru. Kocak. Gendong. Gas. Gini dah. Kumpul dulu dah ini. Terus kumpul dulu dah, ayo. Di mana mau di mana? Lagi di mana? Atur tempat aja, Kemal. Aku di bawah. Oke. Dekat RS ya. Yang penting atur RS cepatnya dah. Terus aja yang pakai Noah. Boleh. Enggak melambat. Boleh. Salah lambat. Ya udah. Gua berusaha ngikutin dulu ya. Ya. Ini mau dia tadi di mobil mana? Ah, merah. Ini kiri nih, yang hitam nih. Kiri. Sabar, ada jaga jarak dulu, jaga jarak biar kita teman. Jangan terlalu deket deh. Mau ngikutin nih, yakin nih. Jadi bawa lagi cowok. Kalau sampai nanti poinku. Gue dibawa lagi guys. Ngikutin jangan sampai ke terlalu deket banget ya. Santet yang bawa mobil. Kabarin. Rabar. Tawon, kita ketawon. Loncat, ada yang loncat. Yaudah, bubar dulu, bubar dulu. Kumpul di mana dulu? Kumpul dulu atau strategi dulu? Ayo, Mal, ayo, Mal. Ada mending di sini, Tuan. Jangan gabah, itu Morgan. Maunya tetap orang. Kenapa, Mal? Di rumah sakit tadi ada uang. Ayo, Mal, Mal. Kalau kita di mana, Mal? Saya nggak bisa ngapain. Gue jaga jarak aja. Jangan tetap nempel Kevin saja ya. Tenang aja. Maksudnya mobilnya pelan banget, mereka. Sombong. Dia tahu di mobil dia baru memang. Cars ikut semua ya, cars ya. Guys, dengerin gua masih ngikutin, dia lagi di rumah kandang kuda, lagi lewatin. Ini rumah Sultan ya. Terus gimana? What the fuck? What do you think, bro? Do you kill me? Kumpul di mana nih? Lambat. Mau ngikutin aja. Dari jauh. Mending gini dah. Itu kan sipil lagi ngikutin kan. Pokoknya salah satu aja ngikutin, sisanya kita atur strategi dulu dah. Takutnya kalau kita ngikutin semua, nanti yang ada kita kayak di setup, di HB aja dari belakang mampus kita. Oh iya, boleh. Bener Vin, gue yang ngikutin. Itu ditembak gak ada yang backup. Tahu gak itu? Tahu gak itu siapa yang ngikutin? Turunin bang, gantian bang, sini bang, saya yang gendong. Ikutin Vin aja gak apa-apa, Mak Gris gak apa-apa. Sudah aman disini, sudah aman. Kepala aku pusing dari kau aja. Asuransi, gue lagi nungguin. Ya
Yalah, ya lah, ya gak apa-apa lah. Ada ganti mobil ya? Eh, gak jalan lagi, mereka jalan. Antara regimen boleh jalan. Tadi ada yang bilang Smoky, bener itu Smoky, cok. Anjir, masa iya, cok? Itu topi cowboy tuh. Bukan itu, kan? Smoky mah. Bukan, ngapain dia Smoky gitu-gitu? Kalau Smoky mah kita tahu. What the fuck? Kamu jangan macam-macam, bro. Aku tel ke tempat kamu yang di kemarin. Sini dalam pantauan kami sekarang. Iya. Kau tel ke tempat yang Johan kemarin, tau gak? Yang kemarin di mana, bro? Pikir kamu bisa hidup enak di kota ini, ya? Jalan nanti ada tuh yang sebelum penyewaan kapal. What the fuck? 5.000 atau berapa itu, Mal? Iya, bro. Gua diam. Kamu berani sekali mengganggu kami. Bagaimana kamu tahu kami bertemu dengan si Jaro Gikamek itu? Siapa, bro? Bagaimana kau tahu tadi siang kami bertemu dengan si Jaro Gikamek? Bukannya ini siang ya? Iya, maksudnya kemarin siang. Kanannya 1089. Ya, aku mengikutinya. Di daerah apa kau perlu tahu? Ada kok. Ya kan, bukan? Dan ingin kepala kok. Apa? Nah, gua tadi malah terlalu jauh, mal salah gua itu. Kau tanya buat apa? Kita. Kau tanya buat apa, ha? Itu kayak lanjut jejak ini. Semuanya. Pokoknya tadi daerah situ ya. Terakhir Step City ya. Iya. Komentar enggak? Terinfo. Buat apa? Iya. Buat gua mati lah. Anjing. Boleh gua. Gua enggak ada juga. Gua enggak ada SS lagi lu arah yang menuju Paleto itu. Tapi sebelum kau keluar radio, kau sampaikan saja ke teman-temanmu. Tak perlu. Sampai selamat tinggal, oh. Teman-temanku. Oh, okay. Berarti Jaro tahu semua kanan, yang terhalang ini berarti? Belok kanan. Sebentar, nanti kita ngobrol panjang lebar ketika kita sudah sampai. Keluarga ke Kars. Ket masuk! Gimana lu? Kok, kakak, di mana? Parkirkan mobil kalian. Buat KMM, Riko, Jarowo, Grace yang udah pembalap, jaga anak-anak. Mungkin ini kata-kata terakhir gua. Gan, turunkan saja ada kepadanya. Senjata pemungkus bakar. Suruh dia pergi ke ujung. Let's go. Oh, oke. Terus. Anjing. Anjir. Morgan berakhir di sini, bro. Morgan. Iya, tuan. Berhenti di situ. Satu hal yang harus kau tahu, kau itu tidak bisa selamanya hidup di negara Los Santos ini dengan tenang. Dan yang kau perlu tahu, Morgan, kamu sudah salah berurusan dengan orang-orang ini. Kamu tahu kamu itu sudah banyak sekali berbuat kesalahan. Kamu sudah banyak sekali merugikan orang. Apa yang aku rugikan? Temunya tudongkan diri. Senjata kepada dia ini. The fuck? Jangan biarkan dia merasa nyaman. Come on, bro, kita bisa ngomongin baik-baik. Gue boleh SMS orang gak? Satu orang atau telepon? Gue hanya memberikan kamu waktu kurang dari 1 menit. Silakan kamu pilih satu orang siapa yang ingin kamu telepon. Satu orang? Iya. Silakan. Dimulai dari sekarang. Terhitung mundur 1 menit dari sekarang. Iya, sabar. 30 speaker. Detik. Iya, gua speaker. Oke, tenang. 15 detik. Halo. Habis waktunya. Mam. Ah. Thank you buat semuanya. Gua udah tahu posisi. Sudah. Sudah. Kamu meminta waktu cuman untuk mengatakan thank you untuk semuanya. Iya. Ini ambil sini. Nanya itu
Morgan O'Connor. Sebenarnya begini, gue sebenarnya ingin memberikan kamu satu kesempatan, satu buah chance untuk dirimu, untuk kamu bisa tetap hidup. Kesempatan apa itu? Bila mana dirimu ingin bekerja sama dengan kami. Bekerja sama untuk hal? Untuk mengkhianati abangmu Kay O'Connor. Untuk mengkhianati abang gua Kay O'Connor. Dan memberikan kepalanya kepada aku. Kau sendiri yang membunuhnya. Gue memberikan ini kesempatan untukmu, untuk dirimu yang dirimu sendiri untuk membunuhnya dan gorok kepalanya berikan kepada gue. Dan kamu akan memiliki kesempatan untuk hidup lagi dan diriku bahkan akan membagi hadiah daripada harga seorang kepala Kay O'Connor itu. Nominal berapa yang kau tawarkan kepada diriku? Jika aku bisa mendapatkan kepala Kay. Gua bisa memberikan kamu 40% daripada hadiah tersebut. 40%. Dengan total hadiah 100 triliun untuk seorang Kay O'Connor mati. 100 triliun. Ya, berarti 40% kamu bisa mendapatkan 400 miliar. Bagaimana menurutmu? Hanya membunuh. Iya, tentu. Atau menyiksa dia. Diriku menginginkan kepala Kay O'Connor karena tanpa kepala Kay O'Connor seorang bos yang menyuruhku untuk memburu Kay O'Connor itu tidak akan membayar sepeser pun tanpa dia melihat kepalanya kita bawakan kepada dia. Bagaimana menurutmu? Jika memang itu yang kau mau, boleh aja. 40% kan? Gue sudah yakin kamu pasti menerima dan kamu itu lebih pintar dari yang kuduga. Karena kamu itu orang yang bisa aku bilang kamu cerdas. Lebih cerdas dari si Jaro G. Kamek, goblok. Ya, aku akan terima 400 miliar kan? Ya, kamu bisa mendapatkan itu. Ini dengan cara membawakan kepala Kay O'Connor kepada dirimu, benar. Itu yang kau mau kan? Iya, sorry. Totalnya kan 100 triliun. Berarti 40 triliun. Itu sangat besar menurutku. Bukan hanya 400 miliar, sorry. Gua mengkoreksi. Oh iya, banyak dong duit gua jadinya. Gak bisa ngitung. Iya, kamu bisa membeli sepertiga dari Los Santos ini. Kurasa itu cukup untuk dirimu. Ya, untuk dirimu mengamankan dirimu sendiri ketika dirimu berada dalam posisi yang sulit. Bagaimana menurutmu? 40 miliar. Iya, 40 triliun. 40 triliun, oke. Okay. Ya, 40% dari 100 triliun. Iya, oke. Okay. Jadi untuk kali itu mungkin aku akan cuy. What the fuck? Aku menerima hal itu, anjing. Hah? What the fuck? Ini orang dia berani sekali meludah kepada diriku. Kau habisin aja orang-orang di belakangmu dulu. Hey! Semuanya jaga perimeter. Keluarkan senjata, todongkan senjata kepada si Morgan ini. Dan todongkan juga senjata kepadanya. Kalian ada masalah apa sih sebenarnya nih? Hey. Hei, wah, berhenti. Masalah apa kalian sebenarnya? Ya, lepasin itulah. Kenapa kami harus mengikuti maumu, ha? What the fuck? Kenapa kami harus mengikuti maumu, ha? Kau yakin? Ini lahan saya, kamu jangan mancing di sini. Lepasin tuh orang yang dibilang kalian tuh. Ada aja masalah kalian nih. Kau urus dulu patua itu di belakangmu. Jangan mancing di lahan saya. Itu Pak Tua siapa lagi Pak Tua itu? Kayak memang pengen dicincang, pengen dicincang kali kepalanya. Kan? Hei, kamu cincang. Hei,
Hey, gue ingin bertanya sesuatu pada dia. Ini bisa nonton senjata. Kamu ini, si Wills G. Kamek bukan? Yang kusandra tempo maman. Hari itu. Hah? Aku Maman. Maman. Iya. Yeah. Kau kenal dia, Morgan? Kemen anjing. Tidak, tidak, aku mengenal Wills. Dia Maman, aku tidak mengenalnya. Maman. Aku Maman. Hmm. The fuck, kamu jangan main-main dengan apa, diriku. Apa yang mau diapain itu? Ini ada apa ini? Kalian jangan mancing di sini. Kamu jangan main-main dengan diriku. Hey. Hey, kalian dengar aku tidak? Makin kalian nih, orang di sini tempat nyari kerja kalian nih. Maman. Ada apa nih, Maman? Ini nih, enggak tahu nih datang-datang nih. Hey, kamu udah dong ada ini lahan saya mau saya bombardir kamu, ha? Hey, kalian berdua. Hey. Kamu itu bapakmu. Iya, babi gue kenapa? Mending lu suruh bapakmu itu diam sebelum ku obrak-abrik tempatmu ini. Kalian enggak salah. Ya, hilang bukan, ya. Baru ku bilang. Udah ku bilang. Kan ku obrak-abrik kalian di sini. Ini lahan saya, kalian jangan mancing di sini. Aduh. Bolah. Kamu jangan ketawa. Bolah saja. Kamu kakek tua, kakek tua. Kamu macam-macam lihat yang ada di punggung saya ini nih. Hmm? Kenapa kamu pikir saya tidak juga peduli itu siapa yang kamu todong-todong itu, saya tidak kenal. Kamu terus jangan di sini. Terus gua harus berpindah gitu. Pindah. Gua harus mengikuti mau kalian gitu. Harus ya inilah saya. Teman-teman, jangan berani kalian lepas pandangan dari si Morgan ini. Yang penting kalian pindah dari sini. Ya sudah. Kita ikutin saja mau si kakek goblok ini. Eh, jaga mulutmu anak muda. Awas kamu kakek ya. Pergi, kalian pergi. Ayo semuanya ikutin saya. Aduh, hancur ini lahan saya ini. Ya bro, gerak. Orang aja si kakek ini. Memang sih, gue gak bisa tantang. Siapa di sini? Gak bisa tantang. Aku susumu kayak ketinggalan tadi kayak. Aja sudah ya sudah, kalian boleh pergi. Jangan aneh-aneh di daerah sini lagi ya. Aji gak ada yang kelakuan cocok. Kalian saya mau suruh dia masuk dulu lagi di dalam mobil. Todongkan pistol kepalanya ya. Kita pindah tempat saja. Cuma todongkan pisau ke kepalanya. Tapi paksa dia masuk ke dalam mobil. Gua ingin berbicara sebentar dengan kakek ini. Hei kakek. Masukin sini aja. Apa? Hei kakek tua. Apa? Jangan kau pikir gua bakal tinggal diam ya. Kamu sudah salah berurusan dengan orang kakek tua. Kamu salah berurusan dengan. Todong terus kepalanya. Ini lahan saya. Lahan saya nyari uang. Untung aja diriku ini masih berperi ke orang tuaan, jadi aku masih menganggapmu kakek-kakek. Ya emang jadi saya sudah tua. Kok mau apa? Ya jadi. Todong bro. Ya. Apa? Oke. Itu kamu ngobrol sama siapa? Itu alat apa? Diam saja kakek tua. Kali ini diriku akan biarkan. Bro, ya. Kayak memancing. Mengkompromi hal ini, tapi next diriku tidak akan mengkompromi hal ini dan diriku akan membombardir tempat ini. Biar saja itu. Tidak akan kubiarkan itu anak muda. Dasar kamu kakek tua. Pergi. Dasar ini, kakek tua. Ini bodoh. Mobil apa ini? Oke, sebentar. Diriku akan naik di mobil. Hei, bawa bro. Semua kita berpindah tempat ya. Bangsat. Pergi. Naik. Kenapa? Tenang aja. Aku akan ikutinmu, bro. Cepat pergi. Lebih cepat dulu kalian. Udah tidak apa, Maman. Tidak apa, Maman. Dasar Maman. Kalian menjaga ini kami saja. Perimeter. Usahakan kita bisa lolos keluar dari sini saja. Teman-teman, kita keluar area danau ini. Ayo.
Ditembak siapa? Sama kakek tua itu. Kurang ajar ya. Sepertinya si kakek tua ini menginginkan rumah tempatnya tinggal itu untuk di bumi hanguskan ya. Eh, Morgan. Tuan. Kali ini nyawamu masih cukup panjang. Sepertinya Dewi Fortuna masih memihak kepada dirimu, Morgan. Kita bawa dia ke mercusuar, area mercusuar, ayo. Ya? Human lab. Gak usah, mercusuar aja, mercusuar. Belok kiri. What the fuck? Belok kanan. Aja RP-nya dramatis banget, cok. Morgan. Iya. Gua masih memberikanmu kesempatan untuk berpikir, Morgan. Untuk dirimu mengambil keputusan. Kau pikir aja dulu bensinmu. What the fuck? Aman saja, gua mau memiliki bensin cadangan. Kamu tenang saja. Kali ini gua menginginkan tempat yang aman dulu terlebih dahulu sebelum kita berhenti. Belok kiri, pelan-pelan ya, belok kiri. Gua yakin di sini tidak ada gangguan sama sekali karena tempat ini adalah safe house kami juga. Turun kamu, Morgan. Oke. Kecing untuk sempat main apa, cok? Sam, turunkan senjata kepada dia. Chill. Suruh dia turun ke bawah. What the fuck? What do you think, bro? Come on. Suruh dia turun ke bawah. Mau diapain ya gue ini ya? Aduh. Silakan kamu berjalan, Morgan. Menuju ke tempat terakhir kamu akan melihat dunia. Eh, jatuh gue. What the fuck? Eh, gue jatuh. What the fuck? What the fuck? Aman. Gue jatuh, cok. What the fuck? Sorry. Kau pikir di sini gue main-main dengan? Maaf. Gue bisa saja membunuh kamu di sini ya. Tuh kamu. Tolong teman-teman, ada yang menjaga di atas juga ya. Menjaga di atas. Biarkan kami yang lain di sini saja. Oke. Nah, Morgan. Ini terakhir kalinya diriku menanyakan kepadamu. Bagaimana? Apakah kamu berniat untuk mengkhianati keluargamu atau tidak? Karena jika tidak, kamu akan berakhir di sini. Dan selamanya kamu sudah tidak bisa melihat dunia lagi. Oke. Kau memang itu pasangan dari diri itu yang kau mau. Dan aku akan hidup kan? Kau pastikan aku akan hidup kan? Diriku tidak akan mengatakan itu dua kali lagi karena diriku sudah capek. Iya. Kamu terlalu banyak bullshit dari tadi. Oke. Kau memang itu yang kau inginkan. Si Grace nyamar anjing. Katakan sekarang. Si Grace nyamar, cok. Diriku mencapai titik akhir dan diriku harus menembakmu di sini. Dan ku biarkan kamu dimakan ikan hiu yang ada di sekitar sini. Oke, chill. Mau? Oke. Aku mau menuruti apa katamu.
aku akan berusaha membawa kepala kayak ke kepadamu. Dan tolong jangan sakiti aku, oke? Cukup. Enough. Itu dong, ini baru Morgan yang ku kenal. Akhirnya kamu memberikan keputusan yang bagus. Itu karena pengalamanmu. Bagus, bagus. Gitu dong. Welcome to the family. Akhirnya si Morgan join party. Baik, bisa gak kalian turunkan senjata kalian dan kita naik ke atas lagi? Iya, silakan jangan. Rekan-rekan, sekarang Morgan sudah menjadi anggota, sudah menjadi bagian dari kita. Tidak masalah, tidak usah turunkan senjata kepadanya. Kita biarkan dia bersantai sedikit. Hei, turunkan senjatamu, saudaraku. Hei. Nah, jadi begini Morgan. Masukkan senjata kalian, kawan. Buat apa kalian mengeluarkan senjata? Iya, aman saja. Kamu sudah menyetujuinya, itu sudah cukup menurutku. Jadi begini Morgan, Kalau kau begini dari tadi gua itu, aduh, gua gak bakal lama-lama kayak begini. Mungkin dari tadi gua udah ini, udah lulu kepada dirimu ini. Karena diriku sangat menginginkan kamu join the party. Karena kenapa? Diriku sudah frustasi dengan perbuatan keluarga Kekame ini, asal kamu tahu ya. Aku akan menghancurkannya. Di satu sisi, diriku sudah pikiranku sudah cukup sakit dengan bualan-bualan keluarga Gekamek ini. Makanya diriku menginginkan kamu untuk join the party. Kenapa? Kenapa kamu harus join the party? Karena aku tahu kamu pasti membenci keluarga Gekamek juga kan? Ya sudah, betul. Mari kita bicarakan tempat lain. Lebih baik seperti itu. Iya, tapi begini, sebentar. Diriku juga membutuhkan kepala dari abangmu, benar. Dan kamu pasti menginginkan kedudukan dia juga kan sebagai seorang kepala keluarga kepala keluarga O'Connor. Iya, aku kan akan mengambil alih O'Connor. Iya, itu bagus. Nantinya biar kita tuh bisa panjang bisnis kita, Morgan. Iya kan? Iya, lebih baik kita bicara tempat lain. Iya kan? Oke, bagus, bagus. Ya sudah. Ayo kita, kalau begini dari tadi kita nggak usah capek-capek ke sini. Ayo teman-teman, kita naik aja, naik. Ayo Morgan, sahabatku. Ayo. Ayo duluan, Tom. Tidak enak mendahulimu. Ayo, teman-teman. Morgan, sahabatku sudah menyetujui akhirnya ya. Morgan, sahabatku. Aduh, akhirnya. Bagaimana jika kita merencanakan sesuatu, Tuan? Apa yang harus kita dari dirimu? Kita cukup menculik saja orang-orang tapi ini. Tapi untuk saat ini tidak, Tuan! Anjing lu ya! Fuck! Semuanya keluarkan senjata! Tembakin dia! What? Tembaki mereka. Aku tidak akan mengkhianati keluargaku, anjing. Enough. Anjing, gua enggak bakal ngkhianatin keluarga gua, bangsat. Camkan itu ya. Aman. You okay, bro? Ayo, oke, brada. Oke, brada. Putus, mampus. Ingat ya bro, gue gak bakal ngianatin Kay maupun keluarga gue sendiri. Gue mau nulis surat lo. Anjing lo. Pus lo kobe. Geris, kamu lihat ini gak? Trik. Oh, ini ada masalah sih, dari tadi aku mungkin bawa. Gendong, kita efek. Lo diapain? Lo diapain sama dia? Sama mereka? Gue disuruh bunuh lo. Tata telepon IMS deh. Mereka ini mau menggal kepala gue, bos-bosannya mau menggal kepala gue. Mana bos-bosannya? Gak tau dah, ini kayaknya. Coba cari. Ini kayaknya anak, mereka ini kayaknya kacung-kacungnya semua deh ini deh. LSPD. Bersih, gendong, geris, gendong. LSPD. Cabut.